Jalannya sangat kecil di antara dua batu-batu. Hati-hati. Inilah kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, alhamdulillah. Kembali berjumpa dengan Bung Hasibuan. Semua saudara kami dimanapun berada, kami sapa dan kami doakan semoga semua sehat dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Nah, saudaraku semua, saya bersama dengan Bang Cik Live, juga di sana ada sahabat-sahabat dari Malaysia. Bang Cik Live bersama keluarga di sana. Kita berada sekarang di puncak kawah bergaram. Terlihat di bawah sana itu. Kelihatan bundaran daripada kawah ini sangat besar, 2 km. Jadi terlihat nih dari semua penjuru nih. Nah, kita akan menikmati suasana kawah yang ada di sini. Kita akan berkemah dan makan bersama di sini. Ikuti terus. Jom. Jom kita persiapkan kemah. Dan ketua rombongan kita daripada Pandu Putri, Aina. Pengangkat. Kita tengok cara dia. Berarti hari ni jadi kameraman sahaja. Saya ikutlah bantu. Kamera saya buat di sini. Saya mau belajar. Kunci kawat. Kita nak keluar. Okay, kita asing-asingkan dulu. Then, kita buat kemah kita ini. Ini bukan. Yang mana? Ni. Bung, jawapannya kita memang termenung, Bung. Apa dia? Kita memang termenung, biar dia orang yang buat kerja, Bung. Oh. Apa, saya mau belajar ini. Nah, seperti ini saudaraku, pembuatan kemah di puncak daripada kawah. Go, done. Terus? Dah. Nah, ini saudaraku, ini kita masukkan ke dalam. Ini di bawah. Ini bawah. Oh, mau ke sini tak? Masuk ke sini. Masuk ke dalam tu. Yep. Okay, ini seperti ini. Ini benar-benar ahli dua-duanya ini ya. Kita kalah. Kita kalah, Bung. Oke. Kita memang layak pegang kamera aja. Iya. Masya Allah. Fly over. Oke. Nak kumbuli panas kan? Oke. Oh, itu dari atas. Iya. Oke, kita bantu. Ini. Nah, ini kemah yang mau jadi. Dia ada penutup di atas. Nah. Ini bagaimana? Tunggu dulu. Tapi yang paling penting sebenarnya view dia. Saya mau belajar ini ke mana ini? Sangkut dia bawah tu. Sangkut ke sini. Yang bulat tu. Boleh. Oh. Okay. Disangkulkan ke sini ternyata. Oke. Okay. Lagi satu. View yang menarik. Itu mana dengan kawah. Oke. Okay. Yep. Yes. Good. Ini? Ini. Mana ini? Coba. Oh, itu masukkan ke dalam seperti itu. Supaya pintu masuknya lagi mudah kita mau masuk ya. Nah, ini pintunya sudah jadi kemah kita nih.
di puncak kawah garam yang ada di sini. Nah, langsung masuk. Dia yang duluan masuk ke situ ya. Iya ya. Hah? Hai. Alhamdulillah selesai akhirnya kemah kita. Ke kanan, kiri, muka belakang seperti ini. Alhamdulillah. Okey, setelah kemah siap, ketua pandu puteri kita pula mengarahkan supaya dapur pula disediakan. Masya Allah. Dapur langsung. Pula langsung. Tanpa kita orang buat apa-apa ni. Tengok aja. Daripada semalam diorang dah prepare. Kita tengok ada. Ini persiapan untuk masak-masak kita nanti ya. Nah, itu. Macam nak buka? Macam mana nak buka? Sekejap tepi. Ni Am dah buat kerja pula. Okey. Abang-abang buka kita. Ini apa ini? Kita buka dulu, kita tengok. Ini menggunakan apa ini? Oh, ini gas. Menggunakan tong gas yang kecil. Okey. Ya. Okey, kita tengok, kita betul-betul masuk. Ya. Kita lock. Kita kena lock dulu sini Okey. Yes. Okey, barulah kita boleh putar api. Okey. Jadinya api. Jadi langsung ya. Inilah ini senang. Tahan lama tak ini? Gasnya. Tahan. Tahan lama. Sebab boleh. Dapur ni kecil aja tapi dia panas. Okey. Boleh berapa lama tu bergantung pada kegunaan. Iya, iya. Cukuplah itu kalau untuk masak-masak sekadar di sini ya. Dan kita ada bawa space ni. Ini botong yang dipersiapkan apa ini? Ini oden. Oden. Ini fishball. Fishball. Ini dia punya oden, oden serbu. Punya serbu lah. Serbu rempah apa segera ya. Iya, bumbu-bumbunya betul. Sudah ada air minumnya juga. Ini tehnya. Betul ya, air panasnya. Karena memang kita benar-benar di ketinggian 250 meter itu ke atas ini. Angin terbang. Kita bawah. Sudu dah tak boleh buat apa. Letak di bawah sajalah, jangan di atas lagi. Anginnya kuat ini. Tu. Allah. Hampir terbawa langsung ke kawah. Sudah kita pasang kemah, kita mau masak dulu di sini nih sebelum kita turun. Tuangkan air ya. Ya. Saya ikut bantulah. Tuangkan air berapa? Dua. Cukup. Satu. Lepas tu kita akan masukkan ni. Odennya. Okey. Okay. Menggelegak. Tunggu panas dulu ya. Tunggu panas dulu ni. Okay. Oden. Mana nak dapat oden di tengah-tengah? Kecuali di kawah ini. Di kawah. Tapi ini sepatutnya kita ambil garam dulu ke bawah. Ambil garam dulu. Kita masak. Garamnya boleh makan Boleh lah. Okey, saya turun dulu ambil garam. Nanti saya bawa ke sini. Banyaklah, dia dah masin. Sekarang juga aku suruh Bung turun. Okey. Nah, itulah kalau kita masak di kawah bergaram seperti ini. Sebenarnya kalau di bawah itu kita tinggal bawa alat masak seperti ini. Tapi ini kita masaknya di atas. Kita hitung berapa menit sih lama masaknya ini ya. Coba. Sampai dia mendidih. Sekarang 12.56. Coba. Nah, sekarang 12.56 kita akan lihat nih. Sampai berapa menit dia akan mendidih langsung di sini nih. Inilah kalau campingnya bersama sohib-sohib yang sudah berpengalaman ya, alhamdulillah. Kita tutup supaya angin. Oh, harus ditutup. Angin dari sini. Ya. Ni patutnya Oden kena sponsor kita ni. Nah, ini buat apa ini? Tempat santainya. Yes. Santai-santai. Bersantai-santai Ria di sini nanti ya. Berarti nanti Kak Nur siapa? Nah. Kak Nur kan? Nanti di sini. Nanti yang kita orang duduk ujung sana kita bolehlah ambil gambar. Itu maksudnya nanti masa kita udah di bawah, kita call nanti kita udah ke sana nanti tuh, ke tepi sana. Yang ujung sekali ya. Iya, ujung sekali. Atau baru itu diambil gambar dari sini.
Bung, nak turun kat mana ni, Bung? Aku tak nampak. Dari sana. Kan? Sana. Terus masih sana. Oh, itu. Ujung sana. Itu tu, ya. Jauh lagi. Jauh lagi. Benar-benar kita menikmati suasana kawah bergaram seperti ini. Sambil minum kopi di sini dan juga teh. Gimana? Good? Hah? Sesudah perjalanan yang sangat jauh, bagaimana? Ya. Melihat keindahan Allah seperti ini. Yang diciptakan Allah SWT. Rasa macam beautiful. Berbaloi, datang jauh. Datang jauh ya? Dari kota Makkah, tapi Alhamdulillah. Sangat cantik. Betul. Oke. Okay. Nah, akhirnya sudah masak nih. Masya Allah. Kelihatan dari warnanya pun enak banget ini. Sedap sangat. Nah, ini saudaraku. Sambil kita menikmati indahnya kawah garam di sana. Di puncaknya ini kita menikmati makanan istimewa. Ya. Ini namanya fishball. Fishball. Nah, terus tadi yang oden itu yang mana? Odennya yang... kuahnya. Oden. Odennya kuahnya. Odennya kuahnya. Dan kuahnya ini disebut oden namanya ya. Yeah. Nah, itu. Ya, saudaraku, merah seperti itu. Jadi sudah ada perpaduan bumbunya di sini nih. Dan ini sama fishball. Kita juga. Makannya boleh berapa ini? Tak kisah. Oh, tak kisah. Selagi ada. Oh, diambil aja ya. Oke. Okay. Nah, tuh, Masya Allah. Mukbang di kawah bergaram jadinya ini ya. Hello? Mukbang kawah bergaram. Assalamualaikum. Oke, okay. Okay. Sudah. Sudah, Bung. Ayo, kita nikmati dulu. View-nya ke kawah bergaram yang ada di sana tuh. Tadi sudah selesai makan. Di sini juga kita minum teh seperti ini. Nah, itu ya. Karena di sini udaranya sangat dingin. Anginnya sih sebenarnya, anginnya sangat dingin, anginnya kuat jadi sangat dingin, maka kita bisa menikmati sambil minum teh di sini seperti ini. View-nya ke Makla Timiyah ataupun Wahbah Crater, yaitu kawah bergaram. Bismillah. Sambil juga berkemah di sini. Juga di sini kita melaksanakan sholat nih sebelum kita turun. Kita melaksanakan sholat di sini, yang kita jamak takdim sholat duhur dengan asarnya ya. Itu kita teruskan nanti untuk pelaksanaan sholat. Sesudah kita sholat, kemudian kita akan turun ke kawah bergaram di bawah sana. Jangan lupa ikuti terus episode-episode perjalanan kami menuju ke kawah garamnya dan juga di saat kita berada di kawah garamnya. Sekian dulu video ini, semoga bermanfaat. Jangan lupa dukung terus channelnya Bung Hasibuan dengan Bang Cik Live. Subscribe, like, komen dan di share. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah. Mau balap itu? Tak apa. Ini akan kita bawa pulang ini, kenang-kenangan. Bukti nyata kita sudah sampai di kawah bergaram.